Informasi selanjutnya datang dari Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka yang siap diperiksa Bawaslu terkait dugaan curi start kampanye. Gibran mengaku akan menghentikan penempelan stiker jika memang dilarang. Gibran mengatakan belum ada panggilan apapun dari Bawaslu terkait penempelan stiker. Namun dirinya siap apabila dibutuhkan keterangannya dan dipanggil oleh Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu mengatakan akan melakukan penelusuran terkait penempelan stiker oleh Gibran serta video ajakan memilih PDI Perjuangan dan Ganjar. Meskipun video tersebut sudah dihapus dari sosial media PDI Perjuangan, Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan. Silakan diperiksa ya. Tapi kalau Mas Gibran sendiri menilai itu kampanye bukan? Biar Bawaslu aja yang menilai ya. Kalau Mas Gibran udah tahu belum untuk videonya itu udah di take down oleh DPP? Ada video yang saya nggak tahu kapan nguploadnya, kapan take downnya saya nggak tahu ya. Wes. Badan Pengawas Pemilu saat ini memproses dugaan kampanye dua kepala daerah, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja ini menyebutkan ajakan hanya bisa dilakukan di masa kampanye. Bawaslu saat ini sudah menerima video terkait ajakan memilih Ganjar oleh Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. Bawaslu minta kepala daerah berhati-hati terkait aturan pemilu, khususnya terkait kampanye. Saat ini masih tahap sosialisasi dan belum masuk tahap ajakan. Bukan hanya Mas Gibran ya, banyak kepala daerah yang dalam video. Nah, sekarang kan kami himbau kepada teman-teman kepala daerah untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya, berhati-hati ya dalam. Kenapa sekarang masih tahap sosialisasi? Ajakan itu tidak diperkenankan. Ajakan tidak diperkenankan. Mengajak itu tidak diperkenankan.